Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau bercerita. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-salati," jika dikumandangkan azan untuk salat. Adbar syaitan, berpalinglah syaitan. Setan kalau mendengar suara adzan berpaling. Walahu dhuratun. Kalau manusia membuang angin, jadi dia lari, berpaling lari ke birit-birit. Itu syaitan. Di saat mendengar suara adzan ke birit-birit sampai ke tempat yang sangat jauh sampai tidak mendengar adzan lagi. Sebab adzan ini ada seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan diperdengarkan adhan kecuali hamba pilihan Allah. Dan iblis, syaitan, musuh Allah, tidak diberi kesempatan syaitan untuk mendengar. Syaitan mengeluar suara adhan, dia terbirit-birit sampai keluar angin, sampai dia tidak bisa mendengar suara adhan itu lagi. Jika berhenti, balik lagi menggoda manusia. Wa tuwib, begitu juga idza tuwib, para ulama mengatakan tuwib di sini adalah uqim, didirikan untuk salat. Mendengar iqamat juga begitu, kebirit-birit sampai terdengar keluar suara. Keluar suara. Suara buang angin. Suara buang angin begitu kerasnya sampai tidak mendengar azan lagi, karena memang tidak diperkenankan untuk mendengar seruan azan.